Halo selamat malam Assalamualaikum Welcome back, back to my channel Pada video kali ini saya ingin review sebuah rokok bermerek Primer Ini adalah Primer, Primer Fresh Mango Dengan merek baru Yang baru saya beli Tadi dengan harga Rp 10.000 rupiah Dan ini pertama kali saya membeli rokok Primer Fresh Mango ini uh, Namun sebelum saya mengulasnya Saya ingin mengingatkan Anda untuk mendukung subscribe channel yang saya kelola ini dan subscribe biar ya lebih cepat berkembang kemudian bagi anda yang ingin melihat-lihat video lainnya anda bisa melihat video reviewnya di sini di sini sudah siapkan playlist video videonya dan kita kembali ke topik pembahasan oh, primer Press mango ini ini terisi 20 batang di sini tertulis 20 sigaret kretek mesin dan untuk produksinya sendiri diproduksi oleh PR Primer yang berlokasi di Jawa Timur. Di sini tertulis PR Primer dan kemudian untuk kandungannya sendiri adalah 18 mg tar dan 1,1 mg nikotin. Bisa Anda lihat sendiri dan kita akan saya akan bukanya seperti apa untuk batangan rokok Primer ini yang saya beli seharga 10.000 rupiah di Kota Bogor ini. Apakah mungkin ada rasa buahnya seperti toko yang sudah saya review sebelumnya saya tidak tahu Oke. untuk video sebelumnya yang saya review bermerek primer juga namun itu adalah mentol lebih cenderung ke mentol untuk aluminium foilnya seperti ini ya guys ini berwarna perak atau putih keperakan dan kipokannya sendiri seperti ini saya akan menghitungnya terlebih dahulu mengapa saya menghitungnya karena rokok yang sudah saya review terkadang isinya kurang dari 20 dan ini juga mungkin bermanfaat untuk para produsen rokok agar lebih teliti dalam packing rokoknya agar terisi dengan pas oke saya akan menghitungnya mari kita hitung bersama-sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Ya benar untuk rokok primer flash mango ini terisi 20 batang Saya akan reviewnya seperti apa batangannya Dan untuk rokoknya sendiri seperti ini guys Ini seperti rokok mie ya sepertinya diameternya ini akan saya bandingkan dengan dengan rokok louis Bolt apakah sama untuk diameternya dan panjangnya oke okay. untuk panjangnya sendiri kurang lebih sama ya namun agak panjang dari flash rokok primer dan untuk diameternya juga sama sebenarnya oh, namun lebih besar dari rokok louis untuk panjangnya sendiri lebih panjang dari primer Oke, okay. ya guys, tuh ya beberapa mili sih perbedaannya. Oke, okay, saya akan merasakannya seperti apa tuh rasa primer ini. Saya beli harga 10.000 ribu. Oke, okay. saya akan nyalakan seperti ini. Mungkin ini sedikit ditekan agar keluar rasanya mangga mungkin seperti rokok. Oh ses yang sudah saya review sini saya tekan dan rasanya seperti anggur dan ini saya tekan-tekan seperti ini di filternya oke saya akan menghisapnya untuk primer ini rasanya seperti ada mentolnya ya, ya mentol dengan rasa buah sepertinya untuk primer ini hmm, buah mangga mangga yang segar sepertinya ini cocok untuk bisa papan saja menurut saya karena rasanya tidak terlalu panas ketika saya hisap dan juga tidak terlalu panas juga di tenggorokan. Ya, ini rokok dengan rasa mangga dengan tercampur mint dan jadi terasa dingin ketika dihisap dengan rasa mangga kombinasi yang unik menurut saya untuk rokok primer ini seperti biasa dengan mentor yang cenderung kuat untuk produk-produk dari primer. Ya, untuk rokok ini tidak tidak gatal juga di tenggorokan dan cocok untuk dihisap pada pagi siang maupun sore, pagi siang sore maupun malam hari. Hmm rasanya juga ada rasa rasa manggahnya manggah segar untuk untuk pelasan bintang menurut saya ini mungkin saya kasih bintang 4 karena rasanya lumayan enak dan juga harganya murah terjangkau yaitu 10.000 rupiah di kota Bogor ini bagaimana dengan Anda? Apakah pernah mencoba rokok primer ini? Yang isi 20 seperti ini, yang sama seperti yang saya hisap ini. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Saya pernah mencoba rokok primer yang rasanya mentol, yang bisa Anda saksikan dengan rasa mentol yang kuat. Seperti biasa untuk rokok primer ini. Dan saya rasa untuk harga Rp10.000 sangat terjangkau ya mengingat 2024 nanti saya lihat di berita harga rokok biasa maupun rokok terkena akan sangat mahal mungkin bisa Rp30.000 per bungkusnya maupun Rp35.000 sekarang juga sudah sangat mahal yaitu rata-rata Rp25.000 -rata perbungkusnya per bungkusnya jadi menurut saya ini adalah solusi membeli uang murah terjangkau agar bisa menghemat keuangan dan juga menghemat kantong menurut saya kenapa pemerintah menaikkan rokok yang begitu tinggi atau menyamaratakan dengan harga di luar negeri seperti di Amerika maupun di Australia yaitu 30000 hingga mungkin tahun 2030 mungkin harganya akan mencapai 50000 untuk sebungkus rokok yang sangat mahal padahal Indonesia sendiri kita ketahui adalah penghasil tembakau terbesar di dunia dan saya rasa untuk harga rokok ya disesuaikan dengan kantong atau kemampuan masyarakat oke jadi seperti itu untuk video review premium rokok primer Fresh Manggo kali ini yang saya beli seharga 10.000 rupiah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di klik like, di share, serta di subscribe. Akhir kata wabillahi taufiq wa ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.